kayak gitu. Berarti itu kemungkinan maksa ya. Itu di sana kita sudah menjelaskan terkait permasalahan ini gitu. Di sana jelas kronologi dan segala macamnya. Awalnya kita juga sudah mencoba untuk bertemu dengan pihak rektorat, bertemu dengan wakil rektor 2 khususnya yang memang bersinggungan langsung dengan permasalahan ini, tapi memang saat kita datangi dari pihak pimpinan rektorat tidak bisa menemui karena ada rapat dan segala macamnya. Nah, kita dari BEM Unsud sudah menyurati dari pihak rektorat untuk diadakannya audiensi di hari Jumat nanti jam 1 siang. Jadi kita masih menunggu nih, menunggu respon dari rektorat apakah ingin ditemui sama mahasiswa, ingin menemui mahasiswa di hari Jumat jam 1 nanti di pendopo PKM Unsud untuk kita sama-sama duduk bareng mendengar langsung penjelasan dari rektorat kenapa dan mengapa sampai adanya kisruh masalah ini kayak gitu mas. Kalau tanggapan dari BEM sendiri juga? Kalau tanggapan dari BEM sendiri yang pastinya ini cukup miris ya, karena melihat lonjakan kenaikan UKT-nya yang sangat tinggi gitu, bisa naik 3-5 kali lipat bahkan lebih, dan penyebaran informasinya pun tidak masif. Kita bisa membahasakan bahwa ini seperti todongan. Jadi ketika registrasi fisik, maba tuh belum tahu golongan UKT 1 tuh berapa, golongan 2 berapa, sampai golongan terakhir tuh berapa. Tiba-tiba udah ada dalam sistem registrasi itu sendiri tagihannya. Jadi menurut kita ini adalah salah satu bentuk todongan dari pihak rektorat kepada para mahasiswa tahun lalu. Kalau untuk perbandingan secara rigidnya, silakan ada di Instagram advokasi kita. Kita melampirkan yang tahun 2023 dengan 2024. Tapi hampir secara keseluruhan pasti naik lebih dari 2 kali lipat. Jadi itu bisa kita pastikan bahwa ini adalah kenaikan yang sangat parah. Aja kelalen follow dan subscribe sosmed Tribun Banyumas ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.